Anda pasti pernah mengalami kejadian seperti ini, di mana saat ingin membuka sebuah file doc atau dokumen, maka justru yang muncul adalah karakter tidak jelas seperti ini. Bila hal ini terjadi, itu artinya dokumen yang sedang Anda buka sudah mengalami kerusakan. Tapi jangan khawatir karena file tersebut masih bisa dilihat isinya. Caranya adalah dengan menggunakan sebuah freeware bernama Repair My World yang bisa di-download gratis lewat repairmyworld.com. Setelah di-download, kemudian langsung jalankan, klik Repair or Open, arahkan ke file doc yang rusak tadi, kemudian klik Open. Maka seketika itu juga, isi dari dokumen tersebut bisa dilihat. Untuk menyimpannya, klik Save, beri nama, lalu klik Save.